Satu, dua, tiga. Seperti teman-teman nanti ya. Mari kita belajar sama-sama dengan versi pelannya untuk belajar pemula teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat manjur semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila saya ada kesalahan kecil dan kesalahan besar, mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Untuk belajar-belajar keyboard di tutorial manjur ini. Oke teman-teman, langsung saja kita belajar lagu Sa'duna Fi Dunya ya teman-teman ya. Lagu ini sangat populer di kalangan sholawat ya teman-teman ya. Lagu ini kebetulan ada request dan saya bisa untuk lagunya. Dan saya berikan tips dan triknya untuk teman-teman yang baru saja belajar untuk lagu Sa'duna Fi Dunya. Oke teman-teman, alangkah baiknya teman-teman silahkan sebelum lanjut tekan tombol subscribe-nya dulu. Dan aktifkan notifikasi loncengnya seperti biasa ya teman-teman ya. Semoga teman-teman belajarnya pintar, lancar, dan bisa bermanfaat. Oke teman-teman, caranya seperti ini ya. Kita mencari suara gitar ya teman-teman ya. Suara piano bisa, suara gitar bisa. Dan gitarnya gitar akustik saja ya teman-teman ya. Di keyboard teman-teman cari saja suara gitar akustik atau nilon gitar atau ACT gitar. Untuk di keyboard teman-teman pasti ada suara ini, jangan bingung teman-teman ya. Untuk cara mencari voice sudah ada di video saya sebelumnya itu, teman-teman bisa tonton dan pahami juga. Oke, nadanya dari B ya teman-teman ya, dari B minor ya. Untuk Sa'duna Fi Dunyanya seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Lihat dulu ya teman-teman ya, agar tidak gagal paham cara mainnya seperti ini nanti. Satu, dua, tiga. Seperti teman-teman nanti ya. Mari kita belajar sama-sama dengan versi pelannya untuk belajar pemula teman-teman ya. Kita mulai dari B sini ya. Dari B ya. Ini tombol B. 1, 2, 3. B langsung ke F hitam ini teman-teman ya. Seperti ini ya. E. D. C. D. C. D. Dua kali ya teman-teman ya. Hitam ya. E D E C D C E D C D C B. Lanjut ya teman-teman ya. C B A B C E D C D kan nantinya bisa jadi seperti ini teman-teman. Untuk versi cepatnya ya teman-teman ya, sudah saya contohin ya seperti ini ya. Nah ya, ini di variasi-variasi seperti ini teman-teman ya. Thank you.
seperti nanti saja teman-teman pasti bisa melakukannya ya. Apabila teman-teman telaten dalam belajar di tutorial manjur ini pasti mendapatkan ilmunya, poinnya teman-teman ya. Karena ilmu di sini saya berikan kepada teman-teman semua, tidak ada kata-kata rahasia atau kata-kata disembunyikan. Kita itu berbagi ilmu itu indah teman-teman ya, saling berbagi ilmu itu indah. Oke teman-teman ya, untuk lanjut dari intro ke lagunya, kita dipakai chord saja suara piano ya teman-teman ya. Dari sini ya, dari B ya, B minor, seperti ini. 1, 2, 3, itu kan lagunya seperti ini, lagu solawatnya. Sa'duna fid dunya fauzuna fil ukhra bi khadijah dal kubra wa fatimah az-zahra. Contoh lagunya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman pasti sudah tahu tentang cara lagunya, dan saya mengajarkan tentang cara bermain intronya sampai teman-teman bisa teman-teman ya. Dan untuk contoh lagunya saja seperti ini, lagunya di B minor teman-teman ya. Kuncinya di B minor, di D, di C, dan ada A minor, dan D, C, D, C, D. Nah, kuncinya seperti ini ya teman-teman ya. Bisa diulang teman-teman ya. Yang sa'duna fid dunya. Lihat tangan saya teman-teman ya, dikunci ini ya teman-teman ya, dikunci B dan selanjutnya ya. Fauzuna fil ukhra. Lanjut ke D. Masih di D ya. Kalau saya nggak nyebutkan kuncinya berarti masih stand di kuncinya tombolnya ya. Bi khadijah dal kubra. Sehat teman-teman ya. Dan D lagi. Wa fatimah az-zahra. Ini ke B lagi. Dan itu kan tadi sudah satu, dan ini kedua kalinya ya. Yang A sekarang, yang kuda-kuda seperti ini. Bi khadijah. A minor ya. Bi khadijah dal kubra. D ya. Sewang Fatimah Dazahara. Oke, kuncinya ke B minor lagi teman-teman ya, seperti ini ya. Dan setelah ini kan ada ini kur ya teman-teman ya. Kalau teman-teman untuk grup rebana komplit itu ada kurnya. Dan setelah ini kita intro ya teman-teman ya. Intro tengahnya seperti intro awalnya ya teman-teman ya. Mirip dengan lagunya. Kita bisa pakai suara gitar seperti pertama, dan juga bisa pakai suara piano ya teman-teman ya. Kita sekalian saja pakai suara piano ya teman-teman ya. Karena untuk intronya itu sama seperti tadi ya, seperti ini ya. Pertama teman-teman ya, teman-teman melakukannya seperti ini sama seperti pertama itu teman-teman ya. Jangan sampai salah paham atau gak salah paham untuk itu teman-teman ya. Yang seperti ini ya, yang dari B, F, E, D, C, D, C, B. B, F, F hitam ya. E, D, E, E, F, E, D, A, D. Ya maaf ya, C D C E D C D B C B A B C E D C D B C E D C D C B ya, yang seperti ini ya teman-teman ya. Itu ya intronya seperti depan ya teman-teman ya. Kan setelah intro kan masih ada ref teman-teman. Untuk yang nadanya yang merdu itu, yang
seperti ini ya. Ini dari B ya teman-teman ya. Dari B dulu seperti ini ya. Dan kita lanjut ke A. Ya uhailal ma'ruf, itu B ya. Dan C. Wa ta'il ma'ruf, B. Dan kita ke A lagi. Ya uhailal ma'ruf, B. Wala'a C. D. C. Wa ta'il ma'ruf. Dan B lagi ke C. Ghorotan lil malhub, B minor. Tetap di B minor ya, stand B ya. Innakum bi adra ghorotan lil malhub, ini C ya. Dan D. Innakum C bi adra, B lagi. Dan ke A ya, agak rendah-rendah ini ya. Gorotalil malhub, deub. C, awas, cepat. Illa dekum bi, B minor adra. Kan jadinya seperti ini ya. Yang seperti tadi itu teman-teman ya. Biar teman-teman paham sekalian ya. Yang untuk refnya tengah setelah intro itu, kita angkat dari B dulu. Ya uhailal ma'ruf wal ta'il ma'ruf, B lagi. Dan seperti ini ya. Ya uhailal ma'ruf wal ta'il ma'ruf gharatan lil malhub inna adra. Lanjut langsung ke B lagi nih. Ghorotan lil simalhub deila sebum bi adra, atau yang tinggi teman-teman ya. Ghorotan lil malhub innakum bi adra. Seperti ini teman-teman ya. Ini sudah mencapai puncak kalau sudah mencapai ref seperti ini ya, karena intronya itu diulang-ulang seperti yang awal tadi itu. Teman-teman bisa melakukannya di rumah dengan selawat sak dunia fidunya. Semoga selawat ini bisa menjadi berkah dan belajarnya bisa menjadi manfaat ya teman-teman ya. Dan salam dari tutorial Manjur. Semoga video ini bermanfaat dan bisa di-share apabila video ini bermanfaat ke teman-teman yang membutuhkan ya teman-teman ya. Agar teman-teman yang lain bisa belajar keyboard solawat saat dunia fitunya. Oke teman-teman, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selamat lebaran ya teman-teman ya. Karena ini tahun 2022 itu lebaran Idul Fitri ya teman-teman ya. Kebetulannya mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Dan saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial Manjur. Salam belajar pemula.